Merasa tidak disukai oleh keluarganya, pria muda asal India tega meracuni seluruh keluarganya. Pada 31 Juli 2020, Albin, 22 tahun, menaruh racun tikus ke dalam es krim yang dikonsumsi keluarganya. Sang ibu yang hanya memakan sedikit selamat dari tragedi ini. Sang ayah berada dalam kondisi kritis, sedangkan adik perempuannya tewas beberapa hari kemudian. Pihak kepolisian segera menyelidiki kasus ini dan menemukan Albin bertanggung jawab atas kejadian ini. Ia mengakui perbuatannya dan mengaku melakukan hal jahat itu karena merasa tidak disukai oleh keluarganya sendiri.